jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Aquarius di tanggal 19 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Knight of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena di hari ini semakin tinggi jabatan kalian, semakin banyak pula tanggung jawab yang kamu tanggung. Jadi kalian di hari ini akan dinaikkan jabatan kalian, tetapi akan ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena semakin tinggi jabatan kalian, semakin banyak pula tanggung jawab yang harus kalian tanggung. Tetapi kalian ini saya lihat cukuplah mampu untuk menanggung atau cukuplah mampu untuk mengatasinya. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Emperor. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah lancar. Karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga omset dan pemasaran kalian juga cukuplah banyak. Kalian juga sangat pandai melakukan hati customer kalian sehingga customer kalian di hari ini juga cukuplah banyak dan bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu The Empress. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single, kamu sosok mandiri membuat sulit untuk didekati. Bahkan orang yang benar-benar mencintaimu pun merasa sulit untuk mendapatkan hatimu. Jadi kalian ini sosok yang sangat mandiri sehingga meskipun kalian gak punya pasangan, tetapi kalian ini masih bisa sendiri, masih bisa bahagia dengan kesendirian kalian. Sehingga banyak orang yang mencintaimu tetapi merasa sulit mendekati atau mendapatkan hati kalian. Dan untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, tak perlu menjadi pasangan yang suka mengatur, karena setiap orang memiliki pilihan masing-masing. Jadi kalian ini kalau memiliki pasangan, kalian jangan suka ngekang-ngekang atau ngatur-ngatur pasangan kalian, bebasin aja. Sehingga jika kalian ini ngebebasin, pasangan kalian akan tahu dia ini punya siapa, hatinya itu buat siapa. Intinya jangan terlalu ngatur-ngatur dan ngekang, atau bahkan kalau kalian mau ngatur-ngatur ya sewajarnya aja.
Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Ace of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini. Pikirkan juga uang sewa rumah yang bulan lalu belum kamu bayar. Jangan lari dari tanggung jawab. Jadi keuangan kalian di hari ini bisa dibilang kurang baik dan kurang lancar karena kalian dalam situasi akan ada tanggungan sehingga kalian akan dalam situasi yang akan ada pengeluaran-pengeluaran di hari ini. Misalnya kayak sewa rumah atau tanggungan-tanggungan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.